Selamat hari Minggu, jemaat yang dikasihi Kristus. Karena kasih karunia Tuhan, kita boleh diizinkan kembali untuk beribadah di Advent kedua. Kita akan mulai ibadah, jemaat bangkit berdiri. Saudaraku, inilah seruan Nabi Yesaya. Hiburkanlah, hiburkanlah umatku, demikian firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni. Sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan dua kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah jalan di padang gurun, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata. Dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh, Tuhan sendiri telah mengatakannya. Yesaya 40 ayat 1-5. Ibadah Minggu Advent kedua ini terjadi karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Saudaraku, dua buah lilin sudah dinyalakan menandai bahwa kita telah memasuki Minggu Advent yang kedua. Lilin kedua Advent yang berwarna ungu itu diberi nama Candle of Preparation atau Candle of Bethlehem, yang artinya lilin persiapan atau lilin Bethlehem. Lilin ini menyimbolkan iman. Selain itu, lilin ini juga mengingatkan kita akan perjalanan Yusuf dan Maria ke Bethlehem. Memasuki Advent kedua ini, kita akan menggumuli tema
penghiburan di tengah padang gurun pandemi. Melalui tema ini kita diajak bersama untuk memahami adanya kondisi seperti padang gurun di dalam kehidupan. Namun Tuhan tidak lalai dalam menepati janjinya. Dengan demikian, memiliki pengharapan kelepasan dari belenggu pandemik. Namun di tengah kondisi saat ini, banyak kali kita membuat sedih hati Tuhan. Karena itu, mari kita tunduk di hadapan Allah untuk mengakui dosa kita. Tuhan, pada saat Roh-Mu mengajak kami untuk merengkuh dan menggapai mereka yang terpuruk dan tersingkir, tangan dan kaki kami tercekat, berat untuk bertindak. Tuhan, pada saat Roh-Mu membawa kami mengembara memasuki sebuah dunia yang penuh maaf dan penghiburan kata, lidah dan bibir kami tercekat, berat untuk mengucapkan kata maaf dan penghiburan. Mata hati kami tiba-tiba buta. Telinga kami seolah-olah tuli. Kami tidak melihat, tidak mendengar, karena kami tenggelam dalam keegoisan kami. Kami terkubur dalam keangkuhan dan kesombongan diri kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku Yesus padamu. Sebagaimana adanya jiwaku Saudara, inilah berita anugerah bagi kita semua. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Matius 11 ayat 28-29. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai. Kalau kita diampuni tentu bukan karena kebaikan kita, melainkan karena besarnya kasih Allah kepada kita. Besar kasih Allah.
Mari kita menaikkan doa untuk pelayanan firman. Ya Tuhan, kami percaya Engkau hadir dalam ibadah kami saat ini. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus menyertai kami, memberi hikmat, memberikan pengertian pada saat kami membaca dan merenungkannya. Dan Roh Kuduslah yang menolong hamba-Mu dalam menjelaskan firman, sehingga maksud Tuhan sampai di dalam hati setiap anggota jemaat-Mu. Dan firman-Mu bertumbuh, berbuah, khususnya dalam kami menanti kedatangan Yesus kembali. Dan kami merasakan penghiburan kekuatan dari Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengarnya. Dalam Yesus kami telah berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari Yesaya 40 ayat 1 sampai 11. Yesaya 40 ayat 1 sampai 11. Hiburkanlah, hiburkanlah umatku, demikian firman Allah-Mu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan dua kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh, Tuhan sendiri telah mengatakannya. Ada suara yang berkata, berserulah. Jawabku, apa yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya, sesungguhnya bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allah-Mu. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia. Dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita menanggapi bacaan pertama tadi dengan membacakan Mazmur pasal 85 ayat 2 dan 3, kemudian dilanjutkan ayat 9 sampai 14. Engkau telah berkenan kepada tanahmu, ya Tuhan. Telah memulihkan keadaan Yakub. Engkau telah mengampuni kesalahan umatmu. Telah menutupi segala dosa mereka. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah, Tuhan. Bukankah ia hendak berbicara tentang damai? Kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya. Supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan. Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan dia. Sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu. Keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi. Dan keadilan akan menjenguk dari langit.
Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan. Dan negeri kita akan memberi hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya. Dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Bacaan kedua diambil dari surat 2 Petrus pasal 3 ayat 8-15 yang demikian. Akan tetapi, saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan, satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu, langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu, langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita membaca Markus pasal 1 ayat 1-8. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, "Lihatlah, Aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu." Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, "Sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengar dan memelihara firman Allah dalam hidupnya. Maranatha. Maranatha. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga dalam minggu Advent kedua ini kita mendapat penghiburan dari Tuhan, dan kita tetap setia dan serta mencintai Tuhan. Kita menantikan kedatangan Yesus kembali dengan setia, aktif mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan. Kita menyiapkan hati dan cinta kita demi menyambut kedatangan Yesus kembali. Kita makin dihibur Tuhan
dalam menghadapi hidup ketika menghadapi masa sulit pandemi ini. Kita mendalami dahulu tentang penghiburan dari Tuhan. Orang sakit karena COVID atau penyakit lainnya perlu penghiburan dari Tuhan. Orang berduka sangat perlu juga penghiburan. Apalagi yang meninggal itu misalnya anak yang masih muda, yang sangat disayang. Dalam sakit dan berduka, hati, jiwa, pikiran bisa terganggu. Karena itulah kita perlu dipulihkan. Siapa yang dapat memulihkan hati, jiwa, dan pikiran? Orang beriman yakin bahwa hanya Tuhan yang dapat memulihkan. Karena Tuhanlah yang mencipta, memelihara, dan juga yang bisa membuat pikiran jiwa kita itu menjadi pulih. Ketika orang tergoncang imannya, maka dia tidak percaya Tuhan. Dia tidak yakin Tuhan dapat memulihkan hati jiwanya. Dan di dalam kegagalan hidupnya, dia juga enggak yakin, Tuhan bisa enggak memulihkan saya. Apakah saat sembuh baru kita mengalami penghiburan? Kalau sedang sakit, apakah kita tidak mendapatkan penghiburan? Apakah penghiburan itu baru kita dapatkan kalau misalnya orang meninggal hidup lagi? Atau pada saat orang tidak bisa hidup lagi, apakah kita bisa merasakan penghiburan tersebut? Apakah penghiburan itu hanya bisa kita rasakan kalau kita sudah tidak atau sukses, tidak ada kegagalan? Atau ketika kegagalan, masih bisakah kita dihibur? Apakah dengan minum alkohol kita dapat dihibur? Apakah mendengar musik hati jiwa kita bisa dihibur? Penghiburan dari musik, apakah itu menjadi penghiburan yang sejati bagi kita? Saat mendengar musik, orang fokusnya kepada musik dan melupakan sejenak kegagalan hidupnya. Orang minum alkohol sampai mabuk, dia melupakan dulu kegagalan hidupnya. Setelah pengaruh musik dan alkohol hilang, kembali lagi kegelisahan, ketakutan, hati yang tidak nyaman. Itu bukan penghiburan yang sejati. Penghiburan yang sejati hanya dari Tuhan. Karena Tuhan memulihkan manusia dari penyebab kegelisahan, penyebab ketakutan yang dipengaruhi oleh kuasa dosa, kuasa iblis. Penghiburan dari Tuhan itu diberikan ketika kita diampuni dosa kita. Tuhan menghibur orang yang kehilangan makna hidupnya karena sakit, karena kedukaan, karena kegagalan dalam kehidupan. Tuhan menghibur orang yang kehilangan harapan ketika dia sakit, berduka, dan gagal kehidupannya. Tuhan juga menghibur orang yang sedang tertekan, yang merasa tertindas akibat pergumulan hidupnya. Seperti Tuhan menghibur umat Tuhan yang tertindas, yang tertekan dalam perbudakan. Itulah yang kita baca dari Yesaya pasal 40 ayat 1 dan 2 tadi. Hiburkanlah umatku. Tenangkanlah hati Yerusalem. Bahwa perhambaannya sudah berakhir. Kesalahannya telah diampuni. Itulah penghiburan dari Tuhan. Memberikan ketenangan hati. Beda ketenangan yang diberikan oleh musik atau minum alkohol. Ketenangan hati itu seperti Yusuf yang hidup sebagai budak Potifar dan dipenjara.
Tapi Tuhan memberi ketenangan hati menghadapi beratnya hidup itu. Penghiburan dari Tuhan. Bukan berarti Yusuf langsung bebas dari perbudakan, bebas dari penjara. Tapi dalam situasi yang berat tertekan itu, dalam ketenangan hatinya dia tetap rajin bekerja. Dia bertanggung jawab menggunakan talentanya dan hatinya diisi dengan kehendak Tuhan. Dan dia tetap mencintai Tuhan. Masa di rumah Potifar dan di penjara adalah masa menanti kelepasan untuk dimuliakan Tuhan. Nantinya dia menjadi pejabat penting di Mesir, menyelamatkan orang Mesir dan orang Israel dari bahaya kelaparan. Penghiburan diberikan ketika orang menyesali dosa dan kuasa Yesus mengampuni dosa. Pengampunan itulah yang memberikan ketenangan. Sama seperti saudara Yusuf datang menghadap Yusuf dan menyesali perbuatan jahatnya yang dilakukannya. Yusuf mengampuni dan legalah hati saudaranya itu. Orang yang selalu berpikir bahwa dirinya sakit, berduka, gagal, ini karena Tuhan menghukum saya. Nah, Tuhan di sini mau memberikan kelegaan dengan cara berpikirnya yang harus diubahkan. Tuhan memberikan ketenangan hati dan dia bisa menerima dan mengimani dirinya. Saya sudah diampuni Tuhan. Jadi jangan saya merasa ini penyakit saya karena hukuman Tuhan, karena ini. Dia harus menyesali pemikiran yang seperti itu. Dan dia harus percaya Tuhan telah mengampuni dia. Dia lega dalam menghadapi sakit, kegagalan kehidupannya. Bagi orang yang belum terhibur, yang terus berat pikirannya, maka Tuhan mengatakan utusan Tuhan untuk menghibur, untuk menenangkan hati dengan berseru, memberitahukan, meyakinkan tentang pengampunan dari Tuhan. Tuhan mengasihi, Tuhan membebaskan dari kuasa dosa, agar semua orang makin setia dan taat pada kehendak Tuhan. Bukan pada pikiran sendiri, bukan pada kehendak sendiri. Apa yang kita pikirkan pada saat sakit, pada saat kita gagal, pada saat kita lemah. Kita memikirkan dengan cara berpikir sendiri. Tapi Tuhan mengatakan, tinggalkan cara berpikirmu. Pakai cara berpikir Tuhan. Itulah yang disebut dengan orang yang mau bertobat. Tuhan menghibur dan membebaskan umat agar siap mendapatkan pengampunan. Berarti dia siap menyesali, mengakui dosa-dosanya. Hati orang yang dipersiapkan untuk menghadap Tuhan, fokus kepada Tuhan, bukan kepada diri sendiri. Sampai pada waktunya kemuliaan Tuhan turun atas kehidupan kita. Seperti kemuliaan Yesus yang akan datang ke surga, dari surga ke dunia ini. Nanti kita akan pelantikan badan-badan pelayanan. Tuhan juga mengutus badan-badan pelayanan ini untuk menjadi utusan Tuhan. Untuk bersuara, menguatkan, menghibur, mengajak orang mengalami pertobatan. 2 tahun menjadi badan pelayanan adalah tugas kita menjadi utusan Tuhan. Utusan Tuhan itu mempersiapkan jalan Tuhan. Bukan mengurusi jalan sendiri. Allah menghendaki agar mempersiapkan jalan Tuhan itu di padang gurun. Artinya di tengah-tengah penderitaan, kesulitan hidup dari teman kita, dari komisi kita, dari jemaat kita, dari masyarakat kita, di tengah kesulitan hidup, kita mempersiapkan jalan Tuhan. Jalan Tuhan artinya membuat orang itu bertemu dengan Tuhan. Dan bertemu dengan Tuhan di dunia ini sampai nanti di surga. Apa yang menghambat orang bertemu dengan Tuhan? Itu yang harus diluruskan. Bukit dan lembah diluruskan.
Itu yang tadi kita baca di Yesaya 40 ayat 3-4. Jadi apapun yang dilakukan utusan itu mendorong orang untuk bertemu dengan Tuhan. Melalui badan pelayanan, melalui paduan suara, melalui kegiatan persekutuan di rumah, semuanya membuat orang bertemu dengan Tuhan, bertemu dengan kemuliaan Tuhan. Bagaimana kita mempersiapkan orang untuk bertemu dengan Tuhan, mengalami jalan Tuhan? Dalam Yesaya dikatakan, usahakan dengan nyaring suaramu. Artinya, bekerja keras. Jangan diam, jangan menjadi penonton. Dan jangan takut kalau ada yang menghambat, ada yang menolak. Itulah yang Tuhan harapkan dari utusan Tuhan. Jadi kalau komisi-komisi ini dilantik, jangan berpikir hanya sekedar kegiatan teknis. Tidak. Tugas kita adalah mempersiapkan jalan Tuhan, membawa orang bertemu dengan Tuhan. Pendeta, penatua, teman, tidak bisa mengubah hati jiwa pikiran yang susah, yang sedih, yang tertekan, yang tidak berpengharapan, yang takut dan gelisah. Tapi utusan Tuhan, pelayan Tuhan harus aktif berseru dengan setia, tekun, seperti yang dilakukan oleh Yohanes dalam Markus 1 ayat 4. Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Kita yang menantikan kedatangan Yesus aktif berseru agar banyak orang mengalami pertobatan. Di mana kita aktif? Ya melalui badan pelayanan, melalui kegiatan apa, kegiatan multimedia, kegiatan paduan suara, menulis apa saja, bikin puisi apa saja. Berserulah supaya orang sadar untuk apa yang salah, apa yang perlu dipulihkan. Hati jiwa yang dipulihkan hanya oleh Tuhan. Jadi kita tugas hanya berseru dan kita serahkan Tuhan yang menolong orang itu mengalami pemulihan. Kita mendorong orang untuk yakin bahwa Tuhan pasti akan mengampuni. Dan pertobatan itu seperti orang yang baptis dewasa atau sidi. Dia benar-benar mau menyesali dosanya, mau meninggalkan dosanya, mau meninggalkan perilaku kanak-kanak. Diberikan simbol air. Dan dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Air tidak memulihkan. Tapi Allah Bapa, kuasa Anak, dan Roh Kudus, itulah yang memulihkan hati, jiwa, pikiran manusia. Dalam pertobatan, sekali lagi, harus ada tekad untuk menyesali, untuk meninggalkan dosa. Dan memberi diri kita kepada Tuhan. Maka Tuhan akan mengampuni kita. Tuhan akan menuntun kita dengan Roh Kudus untuk melakukan kehendak Allah. Setelah kita mengaku, maka kita menjadi milik Allah. Orang yang tidak pernah sungguh-sungguh mengaku, menyesali dosa-dosanya, dan tidak menyerahkan hidupnya kepada Allah, tidak akan mendapatkan pemulihan. Tidak akan ada hati, ya jiwa yang dipulihkan. Tidak akan ada ketenangan. Walaupun dia berada dalam kedukaan, ketika dia mengeraskan hatinya, Tuhan tidak akan pernah memberikan ketenangannya. Dia harus menyerahkan hatinya kepada Tuhan. Pengakuan itu, pengakuan dosa itu dimulai pada diri sendiri. Jangan pernah menutupi. Kalau kita takut, Tuhan aku takut. Tuhan aku lemah, akui di hadapan Tuhan. Tuhan aku salah, mengatakan ini aku salah. Maka Tuhan akan mengampuni. Tapi setelah kita mengaku dosa untuk diri kita sendiri, barulah kita bisa meminta atau mengaku kepada orang yang bersalah. Sama seperti anak yang hilang. Dia sadar dirinya salah. Dan setelah dia sadar dirinya salah, dia baru mengaku
dosa terhadap ayahnya. Ayah, aku bersalah kepadamu. Dan setelah itu dia mengaku kepada Allah. Aku juga mengaku kepada Allah. Saudara, untuk mengaku ini memang susah. Sangat sulit untuk menyesali dosa. Tapi kita yang diutus Tuhan dorong itu. Anak kecil, anak remaja, pemuda untuk menyesalinya. Itulah tugas kita. Itulah tugas badan pelayanan. Itulah tugas majelis. Itulah tugas gereja. Bersama kita menjadi utusan Tuhan. Membawa orang menyesali dosanya, dirinya sendiri. Menyesali kepada orang yang bersalah. Dan itu hanya dibutuhkan kalau orang itu rendah hati. Mengaku apa yang tidak benar dalam dirinya. Orang yang angkuh, yang merasa dirinya suci, tidak akan pernah diberikan pengampunan. Jadi orang yang mau bersekutu dengan Tuhan, rendah hati, merasa malu dengan dosa-dosanya, dan dia sujud menyembah Tuhan. Dan dia selalu mengatakan, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Utusan Tuhan mempersiapkan kedatangan Tuhan dengan aktif mengajak orang untuk menyesali dosa, untuk mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Dan kiranya juga dalam menanti kedatangan Tuhan ini, benar-benar kita aktif bersuara untuk memperjuangkan keadilan, kedamaian, kasih, keutuhan, dan keutuhan ciptaan. Dan Tuhan tidak pernah lalai dengan janjinya. Tuhan pasti menepati janjinya. Seperti yang dikatakan dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada orang yang binasa. Melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Inilah penghiburan dari Tuhan. Semua orang Tuhan ingin selamatkan. Walaupun banyak dosanya, semuanya dinanti dengan sabar sampai akhir zaman. Sampai Yesus datang. Dan kita mempersiapkan mereka. Inilah penghiburan. Janji Tuhan itu pasti. Karena itulah kita giat berseru di tengah-tengah masa pandemi ini. Makin banyak orang mengalami kesusahan. Makin banyak orang mengalami pertobatan. Walaupun situasi sekarang ini. Kita dianiaya, ada orang dianiaya. Seperti kasus yang terjadi di desa Lembang Tongoan, Sigi, Sulawesi Tengah. Orang beribadah dianiaya. Dalam penderitaan itu, kita tetap bersuara. Kita katakan, Tuhan, biarlah mereka yang melakukannya, dicerahkan hatinya, dibukakan pikirannya, diampuni. Dan dia kembali kepada kehendak Tuhan. Dan keluarga yang mengalami penderitaan, Tuhan pasti menghiburkan. Dan kita semua juga akan yakin dalam menanti Tuhan, menanti kedatangan Tuhan, apapun situasi kita, Tuhan terus menghiburkan. Dan kita terus bersuara dengan giat agar penghiburan itu sampai kepada semua orang. Amin. Mari kita masuk dalam saat hening sejenak. Jemaat disilakan berdiri. Saudaraku, dengan terus meyakini bahwa Tuhan Yesus telah melakukan karya bagi kemanusiaan di dunia ini, maka mari kita mengakui iman percaya kita melalui pengakuan iman rasuli. Kita mengucapkan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati,
dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk. Kita masuk dalam pelantikan badan pelayanan. Saya membacakan pengantar. Sebagai gereja Yesus Kristus, kita dipanggil untuk berperan serta dalam mengerjakan misi Allah, yaitu karya Allah yang membebaskan dunia dan manusia dari dosa dan membawa dunia serta manusia kepada kehidupan baru yang sesungguhnya dalam relasi yang benar dalam dirinya dengan sesama dan dengan seluruh ciptaan. Dalam rangka berperan serta mengerjakan misi Allah itu, gereja melaksanakan misinya yaitu mengusahakan damai sejahtera, yaitu shalom yang berisikan keadilan, perdamaian, dan keutuhan seluruh ciptaan. Misi gereja ini dilaksanakan di tengah-tengah situasi yang senantiasa berubah dan berkembang. Karena itu, agar dapat melaksanakan misinya dengan baik, gereja dalam keseluruhan dan keutuhannya dipanggil untuk terus-menerus melakukan pembangunan jemaat, yaitu pembangunan spiritual dalam pengertian yang seluas-luasnya. Pada hakikatnya, Allah lah pelaku utama dalam pembangunan gereja. Namun demikian, Allah berkenan memilih dan memakai umatnya menjadi rekan sekerjanya sebagai pelaku dalam pembangunan gereja dengan semua talenta yang Allah percayakan kepadanya. Dengan demikian, panggilan untuk melayani sesungguhnya adalah anugerah, tetapi sekaligus juga tanggung jawab. Sehubungan dengan itulah, beberapa saudara di antara kita pada hari ini akan dilantik sebagai badan pelayanan jemaat GKI Kuitang untuk masa pelayanan tahun 2020 sampai 2022. Mari kita menaikkan doa syukur. Ya Allah yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena Engkau setia bekerja dalam hidup kami, memampukan kami menanggapi panggilan-Mu untuk ambil bagian dalam pekerjaan-Mu di dalam dunia ini. Kami bersyukur karena Engkau telah memanggil saudara-saudara kami ini ke dalam pelayanan di bidang-bidang khusus di jemaat ini. Teguhkanlah saudara-saudara ini dalam kebenaran-Mu. Pimpinlah mereka dengan Roh Kudus, serta mampukanlah mereka melaksanakan pelayanan mereka dengan kuasa-Mu. Jadikanlah mereka hamba-hamba Kristus yang baik dan setia, serta jadikanlah pelayanan mereka sebagai pelayanan yang berbuah bagi kemuliaan-Mu. Amin. Pertama-tama, kita perkenankan untuk membaca nama-nama dari saudara-saudara yang akan dilantik sebagai berikut. Komisi Kebaktian. Komisi Perlawatan. Komisi Semuger. Komisi Anak. Komisi Remaja. Komisi Pemuda. Komisi Dewasa. Komisi Usia Lanjut. Komisi Bina Pranikah.
Komisi Diakonia, Komisi Pendidikan dan Beasiswa, Tim Medis, Komisi Website dan Sosial Media, Panitia Natal 2020. Saya mengundang saudara yang akan dilantik untuk menyatakan keyakinan dan janji saudara-saudara dengan jujur dan tulus hati di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Saudara-saudara telah menyatakan kesediaan saudara untuk ambil bagian dalam pelayanan jemaat ini melalui badan-badan pelayanannya. Percayakah saudara-saudara bahwa sesungguhnya Allah sendiri melalui jemaatnya di sini yang telah memanggil saudara-saudara ke dalam badan-badan pelayanan GKI Kuitang? Yakinkah saudara bahwa Allah yang telah memanggil saudara-saudara ke dalam pelayanan akan tetap memimpin, menolong, dan memampukan saudara-saudara dalam melaksanakan pelayanan saudara-saudara? Karena itu berjanjikah saudara-saudara untuk melakukan pelayanan saudara-saudara dengan segenap kemampuan, kesetiaan, dan kesukaan? Apakah jawab saudara-saudara? Ya, saya percaya dan bersedia. Setelah saya mengucapkan berkat, nanti jemaat ikut berdiri bernyanyi. Allah sumber damai sejahtera yang telah memanggil saudara-saudara ke dalam badan-badan pelayanan GKI Kuitang, kiranya menguduskan dan memelihara roh, jiwa, dan tubuh saudara hingga tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Dia yang memanggil saudara adalah setia, Dia juga akan menggenapinya. Amin. Pujilah langit semesta, sumber segala kurnia, surga dan bumi puji Tuhan, Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Jemaat duduk. Saudara-saudara, pelayan-pelayan Tuhan yang baru ini, yang baru inilah jemaat Tuhan yang menantikan pelayanan saudara-saudara. Karena itu, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Pesan bagi jemaat, saudara-saudara, inilah pelayan-pelayan Tuhan yang baru, sambutlah, dukunglah, dan bekerjalah bersama mereka dalam membangun jemaat. Kami menyambut mereka dan akan mendukung serta bekerja sama dengan mereka dengan sungguh-sungguh dalam kasih. Kita menaikkan doa syafaat. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur dalam ibadah Minggu Advent kedua ini. Kami diingatkan untuk terus menjadi utusan Tuhan yang menyuarakan tentang pertobatan dengan pengampunan,
sehingga itu boleh menghibur mereka yang mengalami sakit, penyakit, kedukaan, kegagalan dalam kehidupan mereka, dalam kesulitan-kesulitan kehidupan mereka. Biarlah kami mengimani bahwa Tuhan sungguh-sungguh mengampuni kami, memberikan kelegaan bagi kami, membuat kami terus bisa bekerja dengan baik, tekun dalam melakukan apa yang Tuhan kehendaki dan rencanakan. Kami belajar seperti Yusuf, di tengah penderitaan, ya tetap tenang melakukan apa yang benar dan baik menurut Tuhan. Ya Tuhan, kuatkan kami. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk setiap pergumulan dari jemaat-Mu, khususnya mereka yang sakit, yang lemah. Tuhan berkati dan kuatkan teman-teman kami yang sakit. Kami juga berdoa untuk rekan-rekan kami yang berduka karena kehilangan kekasihnya. Tuhan juga hadir menolong mereka untuk menghiburkan dan meyakinkan bahwa Tuhan mengasihi, Tuhan peduli kepada mereka yang berduka. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa untuk setiap pergumulan anak-anak yang sedang belajar di rumah. Tuhan berikan ketekunan dalam proses belajarnya. Dan biarlah mereka berhasil dalam belajarnya. Demikian juga kami berdoa untuk pergumulan dari setiap anggota kami yang bekerja, yang melakukan usaha-usaha bisnisnya. Tuhan tolong mereka juga agar mereka kuat dan berhasil dalam usaha-usaha bisnis mereka, dalam pekerjaan-pekerjaan mereka. Demikian juga setiap yang sudah dilantik menjadi badan pelayanan, Tuhan juga memberkati komitmen mereka untuk menjadi utusan Tuhan, membawa persekutuan dalam badan pelayanan, membawa banyak orang mengalami pembaharuan, pertobatan, dan bertemu jalan Tuhan, bertemu dengan Tuhan. Demikian juga kami berdoa ya Tuhan, untuk setiap kegiatan dari jemaat-Mu GKI Kuitang ini, biarlah semua membuat banyak orang yang terhibur, dikuatkan, dan masuk bersama-sama dalam jalan Tuhan, memuliakan Tuhan, bertemu dengan Tuhan dan dikuatkan. Kami berdoa ya Tuhan, untuk masyarakat kami yang mengalami sakit karena COVID, karena penyakit-penyakit yang lain. Tuhan kuatkan mereka, berikan pertolongan melalui pemerintah atau rumah sakit untuk bisa menolong mereka yang sakit dan juga untuk mengatasi pandemi COVID ini, agar semakin berkurang orang yang tertular COVID. Demikian juga untuk vaksin yang diusahakan, biarlah itu berhasil dengan baik. Berikan hikmat dan kebijaksanaan bagi masyarakat untuk menjalani protokol kesehatan dengan baik. Dan berkati semua para dokter, perawat, tenaga laboratorium, siapapun yang berperan di dalam menolong orang-orang yang sakit. Tuhan kuatkan mereka. Demikian juga Tuhan berkati semua usaha ekonomi bisnis, para pengusaha, para pekerja, siapapun yang bekerja, para pedagang kaki lima, dan juga yang bekerja dalam bidang transportasi. Semuanya Tuhan tolong agar mereka juga bisa mendapatkan pekerjaan, bisa menjalankan usaha-usahanya, dan biarlah terhindar dari PHK bagi karyawan-karyawan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami agar disatukan, terutama kelompok-kelompok yang radikal intoleran. Biarlah Tuhan menolong aparat hukum bertindak, menolong semua upaya-upaya agar tidak lagi ada kekerasan karena perbedaan agama. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap kegiatan yang dilakukan di GKI Kuitang, untuk panitia Natal dan restorasi gedung gereja. Tuhan berkati agar pelaksananya dengan baik dan dipersiapkan dengan baik. Demikian juga ibadah-ibadah yang dilakukan di masa pandemi ini, biarlah semuanya berjalan dengan baik. Inilah doa kami yang kami naikkan dalam Yesus yang mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita mempersembahkan syukur kita kepada Tuhan dengan mengingat apa yang dinyatakan firman Tuhan dalam Imamat 19 ayatnya yang kelima. Apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian hingga Tuhan berkenan akan kamu. Kantong persembahan pada hari ini, Minggu 6 Desember 2020, akan dipergunakan untuk kantong pertama untuk pelayanan umum gerejawi, kantong kedua untuk persembahan bulanan. Untuk mengiringi persembahan, mari kita naikkan pujian dari PKJ 145 ayat yang ke-1 sampai yang ke-2, Aku melangkah ke rumah Tuhan. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Allah Bapa yang ada di dalam surga, pada kesempatan ini kami ingin menyatakan rasa syukur kami atas semua berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Kuduskanlah dan terimalah persembahan kami ya Tuhan, agar dapat dipakai untuk melayani pekerjaan-Mu di dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita masuk dalam pengutusan. Menanti kedatangannya bukan hanya bersikap pasif, melainkan harus bertindak aktif dengan terus menjadi berkat bagi banyak orang. Yesus Kristus.
Saudara, kita menghadap Tuhan untuk menerima berkat, untuk diutus ke ladang dunia. Maka sekarang, arahkanlah pandanganmu kepada dunia. Dengan tetap berpegang pada Kristus, kami mengarahkan pandangan kami kepada dunia. Jadilah sahabat sesama. Sebab kami rindu mempersaksikan Kristus. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya, sekarang dan selama-lamanya. Pergilah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Jemaat dipersilakan duduk dan bersaat teduh. Ibadah telah selesai, selamat hari Minggu Advent kedua. Dan tetaplah mengikuti protokol kesehatan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Tuhan memberkati.